kita rumah. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Qadir Kardi, menegaskan pengangkatan Duta Pancasila dari kalangan pekerja seni atau artis adalah mendorong para artis untuk ikut berperan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini disampaikan dalam talkshow kebangsaan bertajuk Pancasila Jaya yang digelar oleh Gerakan Pemuda Ansor, Senin 18 April 2016. Pengangkatan Duta Pancasila memang sempat menjadi perbincangan hangat di sosial media. Pasalnya, Zaskia Gotik adalah salah satu artis yang menjadi Duta Pancasila tengah menjadi sorotan dalam masalah dugaan penghinaan lambang negara. Namun, Kardi yang juga ketua fraksi PKB MPR RI menuturkan Pancasila adalah warisan dari para ulama dan pendiri bangsa yang harus diperjuangkan bersama, termasuk dari kalangan artis. Kira pro kontra itu sudah selesai. Kita jangan habiskan energi soal pro kontra pengangkatan duta. Yang kita dorong sekarang adalah bagaimana Zaskia sebagai duta mau bekerja agar berkeliling seluruh pelosok, seluruh negara, bangsa ini mensosialisasikan Pancasila. Tapi NU itu cara membunuh orang salah satu kandidat yang paling sering kita lakukan waktu zaman kecil di pondok pesantren dan sebagainya, bahwa mendidik santri itu tidak harus dicabut, tapi memaksa dia belajar keras itu juga mendidik. Nah, kita pakai kaidah itu, pakai presiden itu, bahwa dalam konteks Zaskia Gotik, cara NU, cara PKB menghukum Zaskia Gotik adalah dengan memaksa dia untuk belajar keras soal Pancasila.